Okay, good morning everyone. Good morning. All right, good morning everyone again. Good morning. All right, very sorry firstly that now our group is one show. Our group is going to see that our lesson plan about the student text. But firstly, we are sorry, very sorry if you are supposed to as our student and as a Pelian degree in Mandarin story at the 7th grade. Now we are begin our simulation time. Good morning everyone. Good morning sir. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi sir. Kenapa? Apa kabarnya? Udah makan belum? Sudah sir. Kenapa lemas kayak gini? Ada yang belum makan? Berarti belum makan tadi? Udah. Bisa udah makan tadi belum? Sudah. Udah. Ichan udah makan? Sudah sir. Oke, sekarang kita akan mulai belajar ya. Tapi sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, pokoknya kita menyerahkan diri kita di tangan Tuhan. Kalau menyerahkan diri di tangan Tuhan, siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau berdoa? Iska? Iya, sir. Berdoa. Mari kita berdoa. Amin. Amin, oke. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Bapak akan menyebutkan nama kalian. Dan untuk melatih bahasa Inggris kalian, nanti ketika Bapak menyebut nama kalian, jawab dalam bahasa Inggris ya. Bilang present sir atau present or yes sir. Oke. Okay. Idilia Darasi Buang. Present sir. Ichan Kurniawati Dewi. Present sir. Pintari Ani Lase. Yes sir. Oke. Okay. Oke, okay. Pada materi kita hari ini, metode yang kami gunakan adalah our method that we are using is example, non-example method. They use example actually in the learning process. Okay, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Kita belajar apa minggu lalu? Coba, Ichan? Descriptive text. Descriptive text. Okay, siapa yang tahu mengenai descriptive text? We don't know about definisi aja, definition. Pretty, siapa yang tahu definisi dari descriptive text? Tangan dulu buat Katie. Glory, masih ingat dengan pengertian dari descriptive text? Masih apa? Descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan tentang tempat, manusia, dan benda. Benar, tepuk tangan. Jadi, saya simpulkan jika descriptive text itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan mengenai tempat, orang, ataupun benda-benda di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai descriptive text. Khususnya describing place. Oke. Okay. Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, you should know about the definition of descriptive text. You should know about general structure of the descriptive text or actually the describing place. You can know or you should know about language feature of the descriptive text or the describing text itself. Nah, di sini ada media kita nih. Karena kita belajar mengenai describing text, saya punya media nih. Ini medianya. Kira-kira medianya apa ini? Yang pernah dijadiin apa? Museum. Kenapa? Saya pakai museum. Kenapa? Apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Karena kita mendeskripsikan suatu tempat. Oke, okay. Ichan pegang ini. Ilya pegang. Ini sekarang. Kira-kira Ichan lihat apa di situ? Patung sir. Patung. Ini lihat apa? Rumah adat sir. Rumah adat. Ichan lihat apa? Rumah adat juga. Jadi mendeskripsikan sesuatu adalah sangat gampang. Misalnya, siapa yang sudah pernah ke museum? Saya sir. Semua ya. Ada yang belum pernah? Tidak ada. Oke, okay, kita coba ya. Siapa, apa saja yang kalian lihat di dalam museum? Ada monyet, sir. Ada binatang. Ada binatang. Ada pondok. Ada pondok. Pondok itu bahasa Inggrisnya apa? Oke, okay, pondok itu bahasa Inggrisnya apa? Cottage. Terus ada yang namanya kebun? Kebun binatang. Kebun binatang? Bahasa Inggrisnya apa? Zoo. Terus apakah ada jalan di museum? Ada. Apakah ada pohon? Ada. Apa yang ada? Pohon beringin. Pohon. Ada pohon beringin cerah. Pohon cerah. Ada bambu. Ada bambu. Bambu bahasa Inggrisnya apa?
Oke, jadi mudah kan untuk mendeskripsikan sesuatu? Mudah. Jadi apakah siap untuk belajar lebih lagi? Iya. Alright, my students, we will move our lesson or our learn today is about the descriptive text. Alright, before we will learn about descriptive text, now sir want to explain more for untuk siswa-siswa kami apa yang disebut dengan descriptive text. Descriptive text, it is descriptive text is text that explain about describe the people, describe the place or things. So di dalam descriptive text ini diharapkan untuk bisa mendeskripsikan sesuatu atau bisa mendeskripsikan seperti tempat, seseorang atau sebagainya. Next is the function or the purpose of the descriptive text. The function of the purpose of descriptive text is to explain, to describe or to say something about what you are describe. Atau kita mampu mendeskripsikan atau kita mampu menjelaskan apa yang akan kita deskripsikan atau gambarkan. Alright, for this section, kita akan menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah tempat yaitu Museum Pusaka Nias, or dalam bahasa Inggrisnya Nias Heritage Museum. Next is language features. Alright, language features in descriptive text are especially for describing place, it is have two parts. That is specific participants, use of an adjective or and also use of simple present tense. Jadi dalam language feature ini dalam mendeskripsikan tempat ada tiga aspek yang harus kita ketahui agar mampu mendeskripsikan atau mampu membuat teks deskriptif lebih baik. Salah satunya adalah data specific participants. Jadi di dalam specific participant ini yang kita bahas adalah bahwasanya dalam deskriptif teks itu hanya has a specific object atau hanya menjelaskan satu objek saja. For example, dalam media ini adalah Museum Pusaka Nias. Example atau contoh yang lain adalah seperti my house or my girl or next. Jadi dalam partisipan ini atau spesifik partisipan ini hanya satu objek yang harus kita deskripsikan, tidak boleh dua atau tiga. Jadi kemudian use of adjective atau menggunakan kata-kata sifat seperti apa kata sifat manusia ya atau kata sifat yang siswa kami tahu dulu. Siapa yang bisa? Salah satu aja. Marah. Oke, termasuk. Siapa yang bisa? Beautiful. Oke. Itu sangat benar, itu adalah beautiful atau cantik atau indah. Jadi itu di dalam use of adjective ini nanti itu yang akan dibahas tentang lokasi dan situasi or atmosphere of the location. Next is use of the simple present tense. Di sini dalam simple present tense ini adalah menceritakan fakta atau gambar secara umum. Ini khususnya nanti pada metode atau khususnya untuk simple atau describing place. Next, generic structure. Generic structure for describing place, it is three parts, that is introduction, that is main body or description, or and also this conclusion. Jadi dalam describing place ini ada tiga strukturnya. Yang pertama adalah introduction, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga adalah conclusion. Jadi di dalam introduction itu nanti kita akan membahas tentang informasi tentang where is the location, how we need time to find or to get the location, and etc. Jadi dalam introduction itu kita akan dibahas tentang pengenalan dari tempat tersebut. Kemudian main body atau description. Nah, di dalam main body ini adalah isi dari deskripsi kita yang akan kita gambarkan nantinya.
Kemudian dalam conclusion ini adalah kesimpulan or dari setelah kita melakukan deskripsi dari tempat yang kita kunjungi. Next is untuk lebih jelasnya kita akan membahas langsung generic structure melalui media yang kami yang telah tersedia di dalam di atas meja ini. Yang pertama adalah where introduction. Where is the location? Okay, lokasi daripada Museum Pusaka Nias ini adalah berada di Jalan Yosudarso nomor 134 A di Nonoge Bagung Sitoli. Jadi ini dekat dengan lokasi lingkungan IKIP. Dan kemudian di dalam museum ini ada yang namanya security, di mana security ini akan melakukan transaksi kepada pengunjung yang akan mengunjungi tempat ini dan akan memberikan bagi pengunjung akan memberikan 5.000 per orang untuk bisa masuk ke dalam Museum Pusaka Nias. Kemudian next is main body or description. Nah, jadi dalam main body ini kita akan menggambarkan apa saja yang ada di dalam Museum Pusaka Nias. Salah satunya anak-anak kami adalah mempunyai lodging atau penginapan, mempunyai aula ini mempunyai pantai atau beach. Kemudian yang paling penting adalah that is her zoo atau kebun binatang. Jadi ini merupakan daya tarik yang harus dimiliki oleh Museum Pusaka Nias. Conclusion untuk mendeskripsikan bahwasanya di dalam museum ini cocok untuk holiday or untuk acara kegiatan keluarga dan lain sebagainya. Jadi saya merekomendasikan siswa-siswi kami untuk mengunjungi tempat ini karena it is beautiful and also interest for you. Baik anak-anak, setelah anak kami telah mengetahui tentang pengertian descriptive place dan apa saja generic structure, limited feature-nya, saya ingin meminta kepada anak-anak kami semua untuk mendeskripsikan media yang ada di depan ini. Jadi ini tugas berkelompok. Jadi saya minta kepada anak-anak kami untuk membuat kelompok masing-masing. Minimal anggota kelompoknya itu 2 orang. Jadi anak-anak kami mendeskripsikan tentang museum yang ada di meja. Persilakan. Apakah anak-anak kami sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Baik, siapa kelompok yang ingin tampil? Ya, silakan. Oke, terima kasih, Chan. Baik, anak-anak, karena kita telah mengerjakan atau mendeskripsikan meja yang ada di sini, saya minta kepada anak-anak kami atau mengulang kembali materi yang telah kita pelajari hari ini atau menjelaskan secara singkat apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang ingin mencoba? Jadi ya, please. Descriptive text yaitu teks yang menunjukkan bisa menggambarkan tentang suatu tempat dan sampainya dalam sesuatu. Baik, beri tepuk tangan. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan? Yes, sir. Maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ingin memberikan tugas kepada kalian untuk mendeskripsikan tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Nias yang pernah kalian kunjungi atau yang belum pernah kalian kunjungi. Kemudian minggu depan saya akan memeriksanya. Baik, untuk kesimpulan materi hari ini adalah tentang descriptive text adalah mendeskripsikan tentang tempat, orang, atau benda. Kemudian generic structure dari descriptive text ini adalah
introduction, memory atau description, dan yang terakhir adalah conclusion. Kemudian linguistic feature descriptive text ini adalah specific participle use and my use of an adjective, dan yang terakhir adalah use of simple present. Baik anak-anak, siapa yang ingin berdoa untuk kita sebelum pulang? Bagi Chan. Let's work together. Amin. Terima kasih Chan. Baik anak-anak, kita bisa pulang dan see you, sampai jumpa minggu depan. See you guys.